Bertempat di Segamat, hasil kerjasama kerajaan negeri berlangsungnya Karnival Belia Get Together yang menampilkan beberapa artis popular. Paling mencuri tumpuan pada malam terakhir acara tersebut ialah penampilan penyanyi popular Kai Baha yang sempat menghiburkan pengunjung dengan dendangan beberapa buah lagu. Saya ucapkan terima kasihlah kepada penganjur atas sokongan dan kerjasama daripada Kerajaan Negeri Johor. Program macam ini memang kita sokong, sangat menguntungkan untuk belia untuk menjadi usahawan yang berjaya. Akan diteruskanlah di setiap daerah. Andai ada artis lain yang berminat untuk menyertai karnival seperti ini, bagaimana tu Datuk? InsyaAllah nanti kita boleh bincang. Kita pun akan support sekali lah mana-mana artis. Sama-sama. Cengakan. Kai Baha antara penyanyi lelaki paling popular lah dekat Malaysia sekarang. Kai ni masih lagi lah boleh dianggap sebagai baru setahun jagung, tapi populariti yang dikecapi Kai dengan anugerah trofi yang dah dimenangi menjangkau melebihi ramai lagi penyanyi senior di luar sana. Ini semua adalah usaha daripada penyokong untuk dapatkan trofi-trofi yang dikategorikan sebagai popular. Dalam setiap undian-undian tu, diorang akan usaha untuk kejayaan tu milik saya. Saya perhatikan Kai pandai melayan peminat. Saya selesa dengan diorang, diorang selesa dengan saya. Saya akan ambil peluang tu sebaik mungkin. Dalam nyanyian saya ni banyak lagi kekurangan. Sekarang saya masih belajar vokal lah. Saya datangnya bukan dari kompetisi. Saya datangnya daripada media sosial terus viral. Orang kata macam culture shock macam tu lah masuk industri. Terus mewujud macam banyak benda yang kita kena buat. Dan saya akan memantapkan lagi dalam nyanyian saya untuk terus dalam industri muzik ni. Mungkin ada yang berpendapat Kai sepatutnya masuk dalam industri lebih awal. Dan saya juga ada terbaca yang Kai pernah menyertai beberapa audition pemilihan penyanyi sedikit masalah tapi gagal. Pernah tak Kai terfikir perkara itu? Sepatutnya kalau aku masuk lagi awal, mungkin aku lebih popular, aku lebih bagus sebagai penyanyi sekarang. Sekini semua dah diatur, Allah dah atur dah. Kita just merancang, segalanya Allah yang menentukan. Apa yang terjadi sebelum-sebelum ni ada hikmahnya. Bila dipikirkan balik, kalau Kai masuk competition, kalau even kalau dapat pun, ilmu yang Kai ada tu boleh cukup lagi. Disebabkan hubungan baik Kai dengan peminat dan juga orang-orang sekeliling, menyebabkan Kai ni tak ada cerita panas, tak ada gosip-gosip liar naikkan Kai dengan perkara-perkara buruk dan sebagainya. Tapi sokongan kepada Kai ni buat masa sekarang memang tidak berbelah bagi, terutama dari peminat Kai. Satu perkara yang saya nak tanya, populariti yang dikecapi tu datang terlalu cepat. Pernah tak Kai terfikir yang sokongan kepada Kai ni bersifat trending? Takut nanti kalau ada penyanyi baru yang datang, populariti Kai juga akan menghilang. Saya sekarang bertahan disebabkan penyokong saya. Kita tak tahu akan ada penyanyi baru yang keluarkan single, ada setiap lagu akan viral-viral. So benda tu adalah perkara yang normal. Sekarang ni zaman media sosial, macam-macam diorang boleh tunjuk bakat diorang di dalam situ. Macam saya jugalah, saya pun keluar daripada SMU. Benda tu akan berputar-putar jadi benda yang sama. So nak tahan ke tidak tu adalah atas dasar kesokongan semua.